Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakan-rakan media yang ada. Terima kasih di atas kehadiran sahabat-sahabat sekalian. Kita memanggil PC ini ialah berkaitan perkembangan terkini barang tak turun. Bukan barang naik lah. Tak turun. Barang tak turun. Itu masalah je tu. Masalah tu. Okey. Okey, kita juga baru-baru ini mendengar statement daripada menteri ya, dan ahli-ahli politik yang kadang-kadang mungkin berkait ya dengan politik dan harga barang-barang ya. Tapi untuk memulakan ini, saya minta pengerusi lembaga penasihat kita, Tengku Azwil, Yang Mulia Tengku Azwil, untuk membuka PC kita pagi inilah. Kita amat terpanggil untuk mengadakan satu sidang media ini untuk memberi pandangan kita dan pendirian kita tentang polemik yang baru berlaku, yang baru di-highlightkan, diketengahkan oleh seorang menteri. Tetapi perkara ini sebenarnya telah lama berleluasa, telah lama berlaku, cuma salah seorang menteri kita telah berani untuk mengenengahkan isu ini, memberi highlight. Dan inilah selama ini yang diperjuangkan oleh kita di PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, iaitu untuk cuba menangani sikap peniaga yang tidak bertanggungjawab dan juga tidak berhati perut yang telah begitu lama menekan pengguna dengan mengontrol harga di tangan mereka. Kebelakang ini kita semua tahu harga minyak telah turun dengan mendadaknya, dan tetapi mereka ambil sikap tidak mahu untuk melihat kembali kos mereka dan menurunkan harga-harga barang tertentu. Yang di mana bila minyak naik dulu, mereka telah memohon kepada kabinet, kebanyakan mereka memohon kepada kementerian dan sebagainya perlu dinaikkan kerana harga kos mereka tinggi. Tetapi bila mana turun minyak, mereka ambil sikap tidak mahu mengambil kira apa yang kita panggil hak-hak pengguna untuk menikmati dari segi penurunan harga minyak. Kami di sini telah pun berbincang dengan rakan-rakan NGO lain. Terima kasih, pada hari ini kita ada bersama kita QPAC, JMI tadi ada juga kan? Ya. Dan kita akan cuba menggembleng rakan-rakan NGO dan rakan-rakan persatuan pengguna yang lain itu untuk mengenengahkan apa yang kita panggil tindakan yang di atas landasan hak kita sebagai pengguna untuk menentukan mereka-mereka ini mengambil kira hak-hak kita. Dan dalam rangka ini, sebentar lagi Datuk Nadim dan rakan yang lain akan mengenengahkan cara-cara mana pelaksanaan yang tindakan langkah yang kita akan ambil untuk menentukan kita dapat merasa dan menikmati penurunan harga minyak ini diterjemahkan di dalam penurunan harga-harga barang tertentu. Ya? Dan kita amat juga berbangga dan berterima kasih kepada menteri yang telah membawa ke tengah isu ini, pasal ini menjadi satu katalis, satu lonjakan untuk orang melihat kembali dan meneliti kembali apa yang sedang berlaku di negara kita ini di dalam penghantaran barang-barang untuk pengguna. Nah, ini saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih. Sama-sama kita mendengar apa yang akan diambil selepas ini. Terima kasih. Kita ni pengguna sebenarnya sejak dilahirkan sampai ke liang lahat ditipu. Berkurun-kurun kita ditipu, tok kita ditipu, anak kita pun akan ditipu. Cucu-cicit seterusnya akan ditipu. Jadi saya rasa lah semua, tak ada siapa di sini suka ditipu. That's one thing for sure. Nobody likes to be cheated. Orang Cina ke, orang India ke, orang Bengali ke, tidak siapa yang suka ditipu. Ni please understand the facts of ni, because I tak nak ada perbezaan maknanya kita oh ni Cina ni Melayu, ni tidak ada. No color, no religious barrier, whatever. Sebagai pengguna kita tidak mahu ditipu.
full stop. Jadi mungkin saya nak share juga, saya dimaklumkan harga ikan di Kedah RM1.60 ya? Sekilo ya, sekilo ikan kembung. Dan ikan kembung cukup banyak sekarang ni. Tapi kalau kita pergi tengok di kedai ataupun di supermarket, harganya dah RM16 ke RM17 di sini. 1 kilo. Berapa ribu persen ni? Ini bukan cerita main-main. Kita tak ada duit, kita mempunyai masalah duit, gaji tak cukup. Kalau beli ikan harga RM3 tu boleh tahan, tapi kalau dah RM16-17 ni, I think is preposterous, tak pernah sabar langsung, tak masuk akal eh. Kita ialah mak terlambat kita sebenarnya hari ini setelah minyak turun. Sebenarnya sebelum ini kita pengguna mungkin agak tertidur atau mengantuk pasal benda ni up, always uptrend kan. Minyak tak turun, minyak naik, barang naik, minyak naik 20 sen, barang naik RM1, itu perkara biasa. Jadi bila minyak turun, kita terkejut barang tidak turun. Apa benda masalahnya ni? Semalam kita semalam dan beberapa hari lepas kita buat survey. Air semalam air kosong 30 sen dekat kedai mamak. Kopi O kosong RM1.07. Jadi sebab itulah kita cakap tadi, kita kempen mula pada sekarang, kita tak usah minum ais, kita tak usah minum air kopi kena Nescafe ke Milo, kita minum minyak petrol. Pasal lagi murah. Kita tengok ya, ini ya. Cuba tengok ini perbandingan ni, kita tengok perbandingan. RON 95 85 sen. Ini 400 ml. Yang ini RON 97 RM1. Mineral water. Ini di kedai kita dia orang beli ni RM3.50. Balik belakang. Nak keluarkan petrol, you tengok berapa susah ya. Billion dibelanjakan untuk keluar petrol. Tapi kita tengok macam mana air. Air dia percuma pun banyak. Cuba bayangkan air percuma. Di Selangor ni lagilah berapa meter padu percuma. Ini kita nak membawa pemikiran, anjakkan pemikiran kita pengguna, jangan mudah-mudah. Pasal apa nak bayar RM3.50? Biasanya air mineral di supermarket ataupun di petrol station antara saya ingat lebih kurang RM1.02 dan RM1.03. Kalau yang Perrier tu dengan Evian tu jangan cerita lah. Ada satu kita buat sampel tu RM20 air mineral yang import. Jadi pengguna ni perlu disedarkan. Pasal kita lihat dah pengguna agak terleka. Dan dalam kelekaan dia, kita berhadapi perkara yang begini. Iaitu tu restoran Old Town Coffee House ya. Yang RM3.30 tu. Agak sebab tu lah Dato' Ismail Sabri jam kot. Itu antara yang jelas ya kita tengok ya. Ini tak masuk kalau di night joint sampai RM10. Ataupun di hotel mungkin lebih lagi. Jadi pengguna mungkin tidak perasan. Tak sedar. Tapi inilah hakikat yang kita lalui ya. Jadi kita di Persatuan Pengguna Islam telah memulakan research consumer research boycott center. Kerana kita rasa sudah tiba masa. Sebelum ni kita buat juga boykot kecil-kecilan, kita boykot McD, kita boykot ya okey. Tapi hari ini saya rasa kita nak menyeru semua pengguna supaya bersatu dan mengambil tindakan bersepadu. Pasal kalau kita tengok di Europe, di Jepun, barang naik 3 sen pun dah diorang boykot. Jadi kat sini air naik 20 sen tu tak nampak pun. Minyak naik 20 sen memang bising lah. Tapi inilah hakikatnya kita pengguna ya. Jadi kita telah buat kajian di boycott center kita ini dan kita boycott center ni insyaAllah akan berterusan ya. Pasal ini hari ini kita akan announce satu produk yang kita nak boycott. Tetapi lepas ini daripada masa ke semasa kita akan terima aduan, kita akan buat kajian orang-orang kita di lapangan, di supermarket mengambil harga-harga ya. Hari-hari kita akan buat kerja pasal kita rasa enough is enough. Kita tak mahu lagi ditipu, dibuli ya, ikut suka hati dia orang aja ya. Ini politik punya hal. Kita pun kadang-kadang terpengaruh hal tu politik. Kita pengguna, kita tak nak bayar lebih, tak pasal-pasal.
dia orang nak bergaduh politik, itu soal lain. Tapi kadang-kadang kita terbawa-bawa, ya, biarlah kita pasal politik, kita lupa harga. Dan akhirnya yang kenanya adalah pengguna. Jadi kita perlu melihat perkara ini dalam konteks yang apa ni, bersungguh-sungguh lah. Mungkin kita boleh share sikit sajalah, kita nak share sikit price of, pasal kita cerita pasal minyak tadi ni, ya. Ini on the higher side ni harga pengeluaran apa ni, mineral water lebih kurang begini. Ini from the factory, mineral water, ya, bukan air tapis, ya, mineral water. Jadi kalau kita tengok, ya, kos yang ini paling tinggi lah. Dan biasanya kita bercerita 70% profit daripada manufacturer ke outlet. Jadi kalau dikira-kira, ya, 70%. Dikira 70%, harga mineral water seharusnya tidak melebihi 90 sen. Tidak melebihi. Maknanya cukup dah margin, cukup dah profit. 70% dah tu. Itu dah kira 70% dan harga dah tinggi dah ni. Maknanya mungkin sebenarnya kos saya rasa rendah lagi. Pasal saya biasa membeli air filtered water, dia kaya apa ni, air minuman ni, di kedai satu Malaysia, harga dia 39 sen saja. Cuba bayangkan daripada 39 sen naik sampai 3 ringgit. Ini kerja yang amat pelik lah, tak pernah sabar. Jadi pengguna nak kira betul-betul sebenarnya salah pengguna. Pasal pengguna ni tidur je nyak, bangun orang bagi makan-makan, ikut-ikut aja. Bayar-bayar, kita tidak check, ya. Macam saya, saudara saya, dia boleh check, dia setiap kali dia pergi kedai dia bawa receipt. Tapi saya rasa kebanyakan kita tidak. Kita tidak ada, kita bayar aje. Maknanya tengok harga apa ni, bilo ais lah, semua lasyak-lasyak lah. Tak perlu ada kos sebegitu banyak, ya. Tu boleh mahal daripada minyak yang berbilion kos ni. Ini jadi balik cerita tadi. Nombor satu, mungkin kita kena meminta pihak kerajaan untuk ada ceiling price to start with dengan air ni. Benda lain mungkin susah to start with, pasal kalau tak ada ceiling price, dia akan ramai apa ni, orang tengah. Orang tengah 25. Jadi kalau ada ceiling price, mungkin esok akan kurang orang tengah. Mungkin itulah antara benda yang akan membantu harga turun. Jadi macam ikan ke, kalau ada. Tapi kita nak mula dengan ini. This is a test case for kita pengguna, ya. The simplest. Kita nak cuba dengan air mineral saja. Okay. Jadi tadi kita cerita pasal air mineral. Tapi kita hari ni kita nak justify ke lebih sikit, kita nak cerita air mineral mana yang kita harus boycott. Pasal kan tak ada air mineral kan, pengsan pula kita nanti sekarang. Okey, setelah membuat kajian, ya, dan kenapa faktor-faktor yang kita terima, kita jawatankuasa boykot kita telah membuat keputusan untuk memboykot brand ini kerana dia ada sebab juga. Kita pun tak boleh boykot buta pun, tak fair juga. Ada sebab-sebab tentu kenapa dia dicalonkan. Mungkin pengguna nak terima tak nak terima, itu terpulang lah. Tapi kita calonkan ini kerana nombor satu, kita merasakan terdapat ada benda yang tak betul di antara Petronas, di antara Petronas dengan Spitzer atau Chuan Sing lah. Macam mana stesen Petronas dan kebanyakan stesen lain juga, ya, dimonopoli oleh syarikat ini saja. Spitzer, Cactus dan Mesra, ini semua daripada pengeluar yang sama. Saya have got nothing to do no vested interest whatsoever terhadap syarikat ini. Tapi kita pelik, kenapa orang lain tak, mungkin kalau masuk orang lain mungkin harga boleh kurang sikit. Dia maknanya dia Petronas pun direct. Cuba bayangkan daripada kilang terus ke Petronas, tapi harga dia RM1.20 ke RM1.50. Cuba bayangkan, benda sabar tak? Baik dia Petronas sekarang ni tak payah jual minyak, dia lebih untung kalau dia jual air. Jadi benda ni benda yang mengarut lah sebenarnya, mengarut. Jadi saya mahu, saya lah tak tahu yang lain nak pasal benda ni pun mungkin melibatkan orang marah ke whatever. Tapi ini satu situasi yang pelik yang kita perlu faham, ya. Pengguna perlu faham, kita boycott bukan boycott semata-mata, tapi didasarkan faktor yang kita terima. Inilah satu antara sebabnya kerana kita hendak boycott this brand. Bila kita bercerita pasal satu brand, ya, kita juga berlega berlega dengan akta persaingan. Catutan persaingan. Persaingan, akta persaingan. Yang tadi tu harga tinggi, akta pencatutan. Jadi kita minta kementerian lihat daripada dua sudut. Satu, akta pencatutan.
Satu. Nombor dua daripada akta persaingan, kenapa tidak dibuka? Sedangkan air dia benda, kalau kita tengok di stesen minyak atau Petronas in particular, kalau soya bean ada 5-6-7 brand, kalau ini mango, tapi pasal apa air ni satu saja? Saya satu soalan, saya mahu Petronas jawab. Saya mahu Petronas jawab ya. Kenapa? Saya bukan musuh Petronas, tapi saya sakit hati tengok kadang-kadang cara tindakan mereka ya, berniaga ya. Ini daripada maklumat yang kita terima juga, kenapa Chuan Seng ya, kenapa brand ini, adalah kerana kita pun pelik juga macam mana syarikat ini, ini tak tahulah dia mungkin daripada tata cara perniagaan ke, kita pelik macam mana syarikat ini dapat kawasan dia, kawasan tadahan air itu, lease dia selama 999 tahun. Jadi pelik. Ini semua benda-benda pelik. Kita bercerita pasal benda pelik lah. Macam mana satu syarikat boleh dapat 999 tahun? Kalau dapat, jawablah. Kita tak ada benda. You jawab, mungkin kalau ada justifikasi pasal apa Petronas ambil dia saja, mungkin kita kena buat statement esok kata, belilah apa ni air spitza. Atau belilah air apa ni cactus ke. Kalau dia dapat memberi justifikasi. Tetapi kalau dia tidak dapat memberi justifikasi, maka saya mengajak semua pengguna, tunjukkan kuasa pengguna kita selama hari ini yang tak tahu ke mana. Jadi kita pengguna perlu bangkit. That is the issue ya. Kita tidak mahu ditipu, dan saya mencadangkan supaya pengguna mulai pada hari ini, kalau boleh demand for price lah. Kalau RM1.20 tak usah beli, kita beli RM1 je. Air mineral maksimum kita cap for RM1. Maknanya kita sendiri bertanggungjawab. Kita pergi kedai RM1 kita beli, RM1.02 tak mahu. Iyalah, kita melalui kawalan tu satu. Tapi sebelum menteri nak buat harga kawalan ke, ataupun boleh atau tidak harga kawalan, maknanya kita nak cadangkan harga ceiling for mineral water adalah RM1. Jadi kita sekarang ni, biar kita kalau boleh tunjukkan kuasa pengguna, tanpa kawalan dia kita penuh, dapat go for RM1. RM1 maksimum for mineral water, or any water lah for that matter. Jadi kita tengok kuasa pengguna setakat mana. Ini kuasa kita ni, because yang nak bayarnya kita, bukan orang lain. Dan bila saya cakap RM1 tadi, tak kisahlah kedai Melayu, kedai Cina, kedai siapa pun, it's RM1. Yeah. Maknanya bukan disebabkan dia Cina ke dia Melayu, tidak. Ini pengguna ya. Dan kita mencadangkan, kita tempoh boikot ini selama 3 bulan. Bermula pada hari ini. Mula pada hari ini, dan kita harap sokongan daripada semua NGO. Sebelah kita ada QPAC-nya. QPAC ada, kalau sebenarnya kalau QPAC seorang pun boleh buat kerja ni. Tapi kita nak pakat. Kita hari ini nak berpakat dan ada NGO-NGO lagi, lebih kurang 20 NGO lain bersama kita untuk melaksanakan program kita ini, untuk kita tunjuk kuasa pengguna yang kita boleh, tanpa undang-undang kita boleh reduce air mineral. Kita cuba. This is a test case. Kalau ini kita tak boleh, tak sampai ke mana lah kita. Orang lain 3 sen. Kita bukan, kita banyak, kita nak reduce to RM1 only. Kita anggarkan ada 1.5 juta ni. Supaya kita sama-samalah menyambut gerakan untuk kepentingan pengguna ini yang dikerajui oleh PPIM, yang mana kita mengharapkan dengan turunnya harga minyak ni, sekurang-kurangnya ada harga barang yang turun, dan memberi sikit manfaat kepada penjawat awam. Yang mana kita semua tahulah gaji penjawat awam ni taklah sebesar mana. Sekurang-kurangnya dengan turunnya harga minyak ni dan turunnya harga barang, dapatlah kita menikmati sedikit. Kelebihan tu dah Indonesia tak dapat tu. Dan selama ni kita memang tak cukup pun. Itu sajalah. Yeah.